Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Prayitno Japra Banten. Kali ini seperti biasa bahwasanya di video kali ini akan melakukan proses pengiriman bonsai asem yang super guys. Gimana caranya, kita lanjut, yaitu dengan mobil box satu, dikarenakan super gede guys. Bahkan di sini pun nggak ada celah untuk orang masuk, harus ada kehati-hatian karena di sini pun menggunakan satu mobil, dan di tengahnya pun kita kasih kayu buat palang agar tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Untuk jasa pengantar yaitu driver bersama Bang Deninya yang ngikat. Yang kencang itu Bang, ngikatnya Bang. Jangan sampai kendor. Biar selamat nyampe tujuannya. Ini udah ahli guys untuk pengiriman tentang bonsai yang super jumbo. Barangkali sobat bonsai yang ingin jasa pengiriman bonsai yang super bisa komen di bawah komentar atau di deskripsi bersama Bang Dininya jasa untuk pengiriman bonsai asem, baik itu yang kecil ataupun yang jumbo. Dan sampai ke tempat tujuan untuk di tuan rumah yang baru. Mudah-mudahan bonsai ini makin subur dan makin dikenal oleh para pencinta bonsai, terutama di bonsai asem. Oke guys, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan share ke teman-teman tercinta Anda agar tidak ketinggalan lagi video tentang bonsai dari Prayitno Japra Banten. Kita tunggu bagaimana untuk pengiriman ini di tahap ini, awal ini menuju ke tempat tujuannya.
tepatnya gitu. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bonsai asem jumbo udah tiba di tempat tujuannya. Tapi sayang, seribu sayang, untuk pengambilan gambarnya model HP berdiri. Jadi begini guys, maklum untuk pemula. Oke guys, dengan selamat bonsai ini telah sampai di tempat tujuannya bersama Pak Andres dan Tarsa bonsainya. Sangat berterima kasih, sangat berterima kasih juga bersama Bang Dininya sebagai driver. Oke guys, saya tutup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya untuk di channel di Kayitno Jabra Banten.